Cantikan Lesti Kejora saat tampil di acara penghargaan SCTV Music Award 2023 buat seluruh tamu undangan terpesona dan histeris melihatnya. Tak sedikit dari mereka, terutama dari kalangan para artis dan penyanyi yang hadir dalam acara tersebut, memuji kegelisan dan keanggunan Lesti Kejora saat hadir dalam acara paling bergengsi di tanah air itu. Sorak-sorai hingga teriakan demi teriakan terus terdengar di berbagai sudut panggung, memanggil nama Lesti Kejora dengan sebutan Dede. Bahkan, salah satu artis top Indonesia tak sungkan mengatakan aura wajah Lesti Kejora jauh lebih bersinar ketimbang dulu. Ungkapan tersebut dilontarkan tepat di depan Rizky Bilar, suaminya. Tak hanya itu. Kehadiran biduan cantik asal Cianjur jebolan terbaik Inosiar tersebut di acara penghargaan SCTV Music Award 2023 juga disambut gegap gempita oleh banyak tamu undangan dari kalangan selebritis. Mereka turut mengapresiasi Lesti Kejora yang kembali terjun ke dunia entertain tanah air yang dulu sempat vakum karena kasus rumah tangganya. Tak hanya dari kalangan artis saja. Bahkan banyak dari masyarakat pecinta musik dangdut Indonesia juga ikut bahagia dengan combatnya Lesti Kejora di layar kaca televisi, terutama dari komunitas pengidolanya, Lesti Lovers dan Leslar Lovers. Selain dari itu, biduan cantik asal Cianjur Jawa Barat sang jebolan terbaik Indosiar, Lesti Kejora, kembali menorehkan sejarah baru di dunia entertainment tanah air. Bagaimana tidak? Wanita pemilik lagu Ku Lepas dengan ikhlas tersebut berhasil memboyong dua penghargaan sekaligus di ajang paling bergengsi di tanah air itu. Baik dalam kategori lagu dangdut paling ngetop maupun dalam kategori video klip paling ngetop. Diketahui, Lesti Kejora berhasil mengalahkan penyanyi papan atas lainnya di dua nominasi tersebut. Seperti Ayu Ting Ting, Dalima, Lima, Deni Caknan, Happy Asmara, Yura Yunita, Sri Devi Dalima, Layodra, dan Tiara. Sebelumnya, diketahui, SCTV Music Awards merupakan ajang penghargaan tertinggi belantika industri musik Indonesia. SCTV Music Awards 2023 akan dimeriahkan oleh Ungu, Budi Doremi, Rizky Febian, Mahalini, Tiara, dan sederet penyanyi populer lainnya. Selain itu, SCTV Music Awards akan menampilkan Ed Sheeran sebagai bintang tamu spesial. Dalam nominasi SCTV Music Awards terdapat kategori penyanyi solo paling ngetop hingga pendatang baru paling ngetop. Selain musisi nasional, musisi daerah juga masuk ke dalam nominasi penghargaan SCTV Music Awards 2023. Mulai dari nominasi penyanyi dengan bahasa daerah paling ngetop hingga lagu dengan bahasa daerah paling ngetop. Menurut informasi, Lesti Kejora akan membawakan single terbarunya bertajuk "Sekali Seumur Hidup dan Insan Biasa". Sementara itu, Leslar Lovers kompak memberikan dukungan kepada Lesti dengan memberikan like dan komentar, hingga mendapat banyak dukungan. Setiap unggahan SCTV yang ada foto Lestinya mendapat like yang banyak dari fans.